Baik. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit persoalan tentang gantian puasa dan bayaran fidyah. Saya tak tahu orang dalam ni ke hantar soalan ni ataupun orang kat luar, tapi saya jawablah sebab dah buka-buka dah ada. Pada tahun 2014 saya berpantang pada bulan puasa. Di tahun 2015 saya telah membayar fidyah sepanjang tempoh saya tak berpuasa tahun 2014 tanpa mengganti puasa. Okey, bayar fidyah saya, puasa belum ganti. Saya tak dapat mengganti puasa sehingga kini kerana pada tahun 2016 mengandung kembali dan menyusu anak sampai kini. Okey, ini cerita mengandung tiap-tiap tahun lah ni. Persoalannya, perlukah saya membayar fidyah lagi kerana sehingga kini saya masih tidak mengganti puasa tersebut? Baik. Ada beberapa orang, beberapa situasi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Okey, yang pertama, orang yang meninggalkan puasa sebab sakit, uzur. Yang kedua, meninggalkan puasa sebab menyusu. Yang ketiga, meninggalkan puasa sebab hamil. Okey, yang keempat, meninggalkan puasa sebab masuk uzur lah yang tu. Yang uzur ini dibahagikan pada dua. Yang pertama, uzur pada sakit-sakit yang tertentu ni, gastrik ke apa-apa sakit lah, masuk hospital ke. Yang kedua, uzur sebab sakit tua. Adapun orang tua yang sakit tua, disebabkan dia sakit tua, umur 120 tahun tak mati-mati lagi, tinggal kulit dengan tulang saja. Okey, baik. Nak puasa pun dah tak boleh, dah angkat tangan pun dah tak boleh, terbaring tidur dekat atas katil. Boleh puasa, tak boleh puasa. Baik. Fidyah kena bayar tak? Kena bayar fidyah. Puasa, puasa dah tak boleh. Apa boleh buat? Tetapi disunatkan kepada ahli keluarganya. Disunatkan pada ahli keluarganya buat apa? Iaitu untuk menggantikan puasa mak bapak dia yang uzur tu tadi. Setelah mana? Waktu dia hidup pun boleh, waktu dia setelah dia mati pun boleh juga. Mak bapak kita dah mati ni, ada hutang puasa, anak-anak boleh tolong qadakan, tolong bayarkan puasa mak bapak dah yang tertinggal tadi. Ustaz, anak mana ni? Kami duk bincang, anak lelaki ke anak perempuan? Biasanya hak rajin anak perempuan. Anak lelaki boleh harap sajalah. Baik. So, siapa nak buat? Anak lelaki yang paling afdal. Anak lelaki paling afdal, tetapi sah sekiranya anak perempuan yang nak tolong buatkan puasa tersebut kepada mak bapak dia sebagai puasa ganti kepada mak bapak dia. Itu situasi pertama, orang uzur. Yang kedua, orang uzur yang tak mati, yang tak tua, sakit biasalah, sakit-sakit yang lain, demam ke apa-apa penyakit, maka dia kena bayar, kena ganti dan juga fidyah pada satu hari yang dia tinggalkan. Yang ketiga, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Okey. Orang yang hamil dia tak boleh puasa sebab memang tak sesuai kesan pada baby sebab tak makan. Isteri saya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat puasa. Doktor kata puasa, saya kuat, doktor. Doktor kata bukan kau yang kuat tak kuat, baby kau tu yang tak tahan. Memang betul hari keempat baby tak bergerak. Pergi cek ke klinik kerajaan, klinik komuniti ni, dia orang call ambulans, so ambulans hantar pergi ke hospital sebab baby tak bergerak. Cek-cek memang betul sebabnya kerana ibu tak makan. Last kali doktor kata tak boleh, memang ibu tak boleh puasa, minta buka puasa. Dan ini peruntukan yang memang ada dalam Quran. Memang Allah tahu. Sebab tu Allah kata boleh buka waktu tu. So tak payah dok rasa kita hebat ke tak hebat, tidak. Cumanya untuk kesian pada baby dibolehkan. Orang ni apa nak buat? Ganti dan juga fidyah. Okey, ganti dan juga fidyah. Yang ketiga, perempuan yang menyusukan anak, kalau dia tak makan, susu tak keluar, nak tak nak dia terpaksa buka puasa. Dan orang-orang yang ni walaupun dia tak puasa, dia tak boleh piduk lepak dekat McD, goyang kaki sambil duk kena burger dengan kena Pepsi ke kena apa, tak boleh. Nak makan pun mau sembunyi-sembunyilah. Hormat orang yang berpuasa. Seingat saya, mak saya tak puasa, tak, sudah pastilah dia datang bulan mestilah tak puasa. Saya tak pernah tengok daripada saya kecil sampailah kami besar panjang, tak pernah tengok sekali pun mak kami, kakak kami makan di hadapan kami ketika mana mereka tak boleh berpuasa. Tak pernah tengok. Dalam bab ni kena jaga kehormatan orang yang berpuasa pada waktu tersebut. Fidyah dia kena ganti. Macam mana nak ganti? Setahun satu, kita katakan fidyah diletakkan di Melaka sekitar RM7, genapkan jadi RM10. Beri kepada cash pun boleh, nak bagikan dengan bentuk beras pun tak ada masalah. Tambah setahun lagi, tambah lagi satu kali. Tapi kalau tak cukup duit, tak boleh duit, duit tak ada nak bayar, maka tak perlu bayar, maka dia masuk dalam kategori yang sunat, gantikan puasa cukuplah. Contoh berlaku satu kes, seorang lelaki
datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah habislah aku. Nabi tanya, ma halakta, apa yang habis? Habislah aku ya Rasulullah. Habis apa? Habislah aku ya Rasulullah. Kemudian dia pun kata, waqa'tu 'ala mar'ati fi nahari Ramadan, aku telah tersetubuh dengan isteri aku di siang hari bulan Ramadan. Jangan main-main tuan-tuan, bulan Ramadan ni kadang kala dia lalu kat depan pun dia satu macam rasa. Baik, dia tersetubuh dengan isteri dia siang hari bulan Ramadan. Nabi tak komen apa-apa dekat dia. Nabi kata, bebas seorang hamba. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada hamba. Baik, puasa 2 bulan. Dia kata, ya Rasulullah, orat pun dah tak berapa kuat. Aku seorang lelaki yang dah tua, tak larat dah nak puasa. Tapi amboi, bukan main lagi, tua-tua pun puasa. Dia kata, tak boleh. Nabi tak kata apa. Nabi kata, baik, bagi makan 60 orang miskin kerana 2 bulan, 60 hari. Satu hari bersamaan seorang miskin, jamu makan yang mencukupi. Sebab tu saya kata RM10 tadi. RM10 tu makanan yang cukup, yang mengenyangkan orang tu. Sebab kita nilaikan, walaupun diletakkan harga RM6 lebih RM7, tapi kita kata letak RM10 lah harga yang paling sesuai. RM10 makanan yang mengenyangkan. Nabi kata, jamu makan 60 orang miskin. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada makanan nak jamu. Nabi kata, hang tunggu sat. Nabi masuk dalam rumah, Nabi keluarkan satu tandan buah kurma. Nabi tanya, engkau kau yang tanya tadi? Ya, ya Rasulullah. Nabi kata, ambil buah kurma ni, pi bagi dekat orang miskin. Kata dia, ya Rasulullah, di Madinah ni tak ada orang paling miskin melainkan aku. Boleh tak aku saja yang makan buah kurma ni? Lah kali Nabi kata, Nabi senyum dekat dia, Nabi kata, kau makan je lah. So menunjukkan di sana, kalau tak ada duit nak bayar, apa boleh buat, bayar yang puasa tadi pun dah memadai lah.